Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, selamat kumpul keluarga. Ketemu lagi bersama saya Devi di Bumbu Dapur El Sinta TV. Saya kali ini mau memperkenalkan teman baik saya yang sudah lama gak ketemu dan sudah lama banget gak bercerita sama saya, dan kali ini dia mau bercerita tentang masakan atau resep andalan keluarganya. Kali ini saya panggilnya dari jauh alias dari tanah Sunda. Itu tanah paling dekat dengan tanah saya ya, alias orang Bogor ya. Orang Bogor ini saya panggil pakai jauh nih ya, Cemeli. Hai. Ini dia teman paling jauh saya, benar ya? Iya. Paling jauh ya, cuma berapa langkah dari rumah ya. Ini dia Cemeli yang mau berbagi masakan andalan keluarganya. Ini enggak susah dan bisa dibeli di mamang-mamang sayur semuanya. Iya, ya betul, kan ya? Betul. Dan yang paling penting adalah enggak ganggu, apa tuh namanya kalau gitu teh, jatah dapur, jadi sandar lah. Iya. Masuk ke resep, masuk ke kantong. Iya benar. Ya, ini dia makanannya, katanya kita mau masak apa? Mau masak ayam tepung teriyaki. Oh, ini ayam teriyaki. Betul. Oke, ayam teriyaki. Kan gampang kan apa aku bilang, ini dia ayam teriyaki pasti, tapi ala keluarganya Cemel, bukan ala keluarganya CDP, bukan ya? Iya, betul. Oke, bahannya apa aja kalau ayam teriyaki ala keluarga Cemel? Sok mangga. Iya, pertama pastinya kita marinasi dulu ya teh. Oke. Ayamnya. Ini dia ayam. Ini ayam, ayam biasanya kalau ayam teriyaki tuh tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, kalau ala keluarga Cemel ini badak-badak. Dipotong badak-badak alias gede-gede. Gede-gede. Dipotongnya dadu-dadu ya? Dadu-dadu. Ya, terus. Terus bawang bombay. Bombay. Ini dipotong panjang-panjang. Betul, ya. Betul, potong panjang. Ini bumbu terus, kaldu. Iya. Oke, ya benar ya, ya. Betul. Bumbu kaldu ini dipakainya secukupnya. Secukupnya aja sesukanya ibu-ibu ya. Iya. Ini kecap manis. Oh, ini kecap manis. So ya, kalau teriyaki ala orang Sunda tetap ngangge kecap amis. Iya, okay. Betul. Terus bawang putih. Bawang putih buat okay, nanti numis. Oke, okay. Terus apa lagi yang belum? Ini ada garam. Garam. Ada minyak wijen. Minyak wijen. Ini saus teriyaki. Saus teriyaki. Sama saus tiram. Saus tiram. Yang ini? Ini bubuk wijen nanti buat finishing. Oh, buat finishing ya, biar ya, kelihatan ada cakep. Okay. Gitu. Yang terakhir ini adalah minyak goreng. Minyak gorengnya. Iya, teman-teman. Oke, mau langsung? Langsung kita marinasi dulu ayamnya. Oh, marinasi ayamnya. Bumbu marinasinya apa aja nih? Ini aja garam. Garam aja juga bisa sih sebenarnya. Okay. Terus pakai ini kaldu juga bisa. Jadi garam sama kaldu. Bumbu kaldu ya. Jadi biar dia ada rasa ya teh ya. Gitu. Ini berapa lama biasanya kalau Cemel marinasi ayam kotak-kotak nih, agung-agung ayam. Ini sebenarnya tadi aku cuma sedikit-sedikit ya teh ya. Kalau untuk setengah kilo garamnya berarti setengah sendok. Oh, oke. Okay. Gitu. Kalau 1 kilo berarti garamnya 1 sendok. 1 sendok. Ini ya, kurang lebih 15 menit ya. Kita ya, akan 15 coba menit kita untuk marinasi. Ya. Oh iya teman-teman, tadi lupa nih aku bilang kalau memang teman-teman suka nih pas marinasi pakai apa namanya tambahan merica, itu boleh lo pilihan. Iya. Tapi juga karena kita sudah pakai nanti tepung, tadi aku udah sebut belum ya? Tadi belum ya? Belum, lupa ya. Kita sudah pakai tepung, apa namanya, tepung berbumbu. Betul. Jadi kalau nggak pakai merica ketika memarinasi itu juga boleh. Jadi itu pilihan ya, iya, teman-teman boleh. Ini kurang lebih sudah 15 iya, menit. Sudah. Dan tadi minyak goreng kita udah masukkan ke sana nih, sudah mulai panas. Jadi kita udah boleh masukkan apa namanya, terigu ke apa ayam, ke marinasi ayam. Ayam yang sudah dimarinasi. Ini aku udah boleh. Boleh. Oh, minta plastiknya. Sarung tangan biar iya, enak mual-mualnya ya. Iya, biar enak. Minyak udah panas. Masih si belum, sambil belum ya, nunggu sambil minyak, nunggu minyak ya, kita coba kita aduk uwal dulu. Ini ya, terigu sudah berbumbu sini ya teman-teman. Iya, masukin aja. Ya. Oke, jadi ini biasanya ternyata kenapa Temel tadi kok teriyaki ini tipis-tipis sayangnya. Ini karena di kita ditepungin dulu kesukaan anak-anak teteh. Oke. Mereka kan sukanya ayam tepung ya. Cuma biar nggak bosen cuma ayam tepung doang jadi, gitu. Jadi pakaiin saus teriyaki. Kita udah mulai panas dan udah bisa mulai dimasukin ya. Iya. Wah, hati-hati. Oh.
tadi yeah. gorengan ini kurang lebih 15 menit sampai apa nih? Sampai kuning keemasan ya. Oke, sampai kuning keemasan kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Ini udah matang karena sudah kekuningan, kita angkat ya. Kita angkat. Pindahin ini ya, minyak gorengnya udah gak dipakai kan. Kita angkat, dia udah kuning keemasan ya. Nah ya teman-teman. Tadi jangan lupa ya, apinya kecil. Betul. Dan minyaknya cukup banyak ya. Iya, cukup banyak. Relatif banyak. Biar dia ini ya. Biar dia mateng ke dalam ya. Rendam ya minyak ayamnya ya. Sip, tarbiin dulu. Ditirisin dulu ya. Ini banyak banget ya. Iya, banyak banget. Oke, ini udah mateng. Selanjutnya kita akan mulai tumisan ya. Tumis. Minyaknya tumis tadi udah dimasukin ya, teman-teman ya. Udah mulai panas. Lalu pertama apa nih? Terus bawang putih. Bawang putih. Tadi kita berapa siung ya? Kita udah sebutin belum ya kayaknya. Belum ya. Kita berapa nih kurang lebih? 5 sampai 6 siung. 5 sampai 6 siung yang sudah dirajang tadi boleh dimasukin ya. Kita numis dulu bawang putih. Oke. Semuanya. Apinya kecilin aja biar enggak gosong. Ya, apinya dikecilin. Bawang putih itu sebenarnya sebentar aja dia udah wangi ya. Iya betul. Pokoknya jangan sampai gosong aja ya. Terus apa nih kita? Nanti masukin air. Oh kamu butuh air. Tuh kan. Lupa deh tadi gak ngomongin air. Ini aku udah siapin nih. Tuh air putih atau air mineral biasa. Masukin nih kurang lebih berapa cc ini? 250 cc ya. 250. Tapi nanti ya sampai harum dulu ya teh ya. Tunggu harum dari bawang putihnya. Iya. Oke. Tunggu harum. Nanti habis air baru saus-sausannya ya, dimasukin. Kita nggak usah pakai pengental lagi. Nggak perlu karena ya. dari saus aja udah kental ya. Bumbu-bumbu tadi itu udah kental ya. Iya. Oke, ini kita udah kuning. Udah kuning ya, Teh? Udah ya? Sip. Ini ya, teman-teman, 250 cc air putihnya. Boleh masukin? Boleh. Iya, terus udah gitu saus tiram. Saus tiram yang mana tadi ya? Ini saus tiram. Saus tiram, ini berapa sendok nih aku? Boleh 1 sendok. Saus tiram. Apa? Tiram. Cukup 1? Cukup. Oke. Terus saus teriyaki. Saus teriyakinya se? Boleh 2 ya. 2 sendok. Biar kerasa teriyakinya. Saus teriyakinya 2 sendok makan ya teman-teman. Ya, boleh nambahin juga boleh. Oh, boleh tuh. Tergantung selera ya Teh. Ya tuh, kalau mama-mama mah gitu. Ya. Nih. Terus kecap. Oh, kecap manis biasa tadi ya. Ya. Oke, ini berapa sendok kita lihat ya instruksinya ya. Aku kasih tahu ya. Iya. 1 sampai dia hitam aja ya. Patokannya kalau ya. Tenang sampai hitam. Iya. Cukup? Iya. Satu lagi boleh Teh. Oh satu lagi katanya belum hitam. Iya. Biar kelihatan warnanya. Udah cukup? Udah cukup. Terus? Garam. Garamnya emang enggak nih, kalau garam aku takut salah nih. Iya. Ini garamnya ujungnya aja. Oh karena, ujungnya aja. Karena kan udah ada rasa. Oh iya tadi ya. Sudah dimarinasi sama kita dan sudah pakai tepung bumbu ya tadi ya. Iya boleh 2 kali. Ujungnya boleh. Terus sama ini ya. Bumbu penyedap, kaldu ya. Kaldu. Ujungnya juga. Iya, ujungnya juga. Jangan lupa ini nih saus tiram wijen. Wijen, minyak wijen. Jadi dia wangi wijen Teh. Oke. Nih, 1 sendok. Cukup. 1,5 boleh. Aku biasanya cerot-cerot aja. Oh iya. Sekarang diajakin sama Cidepi suruh pakai takeran. Iya, katanya bener. Jadi suka bingung katanya ya. Biasa mama tuh kan udah wangi kan. Wangi-wangi wijen ya. Minyak wijen. Jadi dia teriyakinya ala cemel itu ternyata berkuah gitu bukan kental. Iya. Jadi gak ada yang salah. Aku tuh kan suka teman-teman denger nih atau ibu-ibu tuh. Ih kok dia mah teriyakinya gini ya. Karena tadi punya versi masing-masing dan gak ada yang salah. Benar. Jadi boleh-boleh aja. Kita tunggu sampai ngegolak ya airnya. Ngegolak tuh bahasa apa?
Mendidih. Mendidih. Sampai akhirnya mendidih Jerman. Oh, Jerman. Oke, okay, itu Jerman. Ya. Siap. Nah, udah kan ya, udah ngegolak baru dia dimasukin. Pasti tetap ngegolak, mangga, Neng. Bentar. Tuh, lihat. Ini ternyata bawang-bawang bayinya terakhir. Terakhir. Jadi biar kriuk-kriuk. Itu ternyata bikin teriyakinya. Masya Allah, ini kesukaan anak aku yang pertama. Si ganteng ya? Si Rashid. Rashid yang paling ganteng katanya, yang paling suka ini. Dedeyen kak. Dedeyen katanya. Lo makan ini. Bisa dua piring. Iya, nambah-nambah terus. Kan dia nyerap teh. Iya kan ya? Jadi iya, sedikit nyerap. Ya dan kental ya. Sedikit dan teman-teman ya, ini dia enggak pakai apa tuh? Enggak pakai pengental mezena ya. Iya. Nah, tuh kan. Betul-betul sepakat. Nah, baru deh masukin Bombay. Semua nih. Boleh secukupnya aja. Berapa ya tadi kita ya? Aku pakai sendok boleh. Satu buah atau setengah nih kayaknya? Ini setengah bisa. So, tergantung selera ya. Selera ya, mau banyak boleh kalau suka. Kenapa bombaynya terakhir nggak di awal? Kalau di awal nanti layu. Si bombaynya layu. Kalau misalnya terakhir dia masih cakep putih krenyes kalau dimakan. Gitu. Udah jadi. Jadi deh. Akhirnya teriyaki tepung ala Neng-neng inilah ya. Sok mangga Neng, kita pindahin, matiin kompornya. Okay. Pindahin ke piring saji. Siap. Maaf ya, oh aku di bawah aja ya, takut tumpah ya. Iya. Sok mangga. Siap. Sini ya. Kan cakep. Bener. Oh gitu ya. Aku loh, yang versi ini aku juga baru tahu loh ya. Baru ya. Iya, biasanya versi yang biasa itu tahu kan ya. Iya, ya, yang dia tuh nggak pakai tepung ya. Terus, bumbunya yang tadi ya. Ayamnya yang nggak badag-badag gini ya. Panjang-panjang itu kan. Tipis. Nah gini, okay. Terus biar cakep, kita taburin wijen. Cakep ya, udah kayak makanan di Chinese di mana gitu. Oh ya, di restoran keluarga bumbu dapur yang lagi nonton Elsinta hari ini. Ini dia ayam tepung teriyaki ala keluarga Cemel. Masih di Bumbu Dapur Elsinta TV dan masih bersama mamanya Rashid, ya kan? Iya. Oke. Okay. Hari ini atau kali ini di segmen kedua mau bikin snack yang bisa dibawa bekal kalau anak-anak sekolah ya. Sekolah nanti ya. Oke, okay, ini dia mau bikin apa namanya? Sandwich ala Cemel. Oke, okay. Sandwich ala Cemel katanya. Yang tadi apa namanya kita bikin teriyakinya ala Cemel nih. Bener. Ada yang sedikit, kok gitu ya? Nah sekarang sandwichnya kayak gimana? Yuk coba dikasih tahu dulu bumbunya. Yeah. Tapi kan ini nggak boleh ketinggalan loh. Apa teh? Tadi kita kan ketinggalan air. Iya. Yeah. Ini nggak boleh ketinggalan enggak. Oke, nggak boleh. Yuk apa coba? Dasar emang mak-mak ya, kan. Apa-apa. Tapi kan harus ngaku tadi bener, ketinggalan airnya. Iya, bener. Okay. Ini ada roti tawar yang nggak ada kulitnya ya teh. Okay. Oh, carinya yang nggak ada kulitnya. Mm-hmm. Terus beef ya. Kita dari sini yang kan bahan ya? Utamanya. Oke, okay, mentega dulu. Mentega, betul. Terus beef. Oke, okay, slice beef. Iya, slice beef. Terus timun. Oke, okay, timun. Timun, terus salada. Salada. Roti tawar, kupas, saus sambal. Saus sambal atau saus tomat. Iya. Terus ini mayonnaise. Terus tomat ya. Tomat buah ini ya, Nay? Tomat buah, okay. Bener yang merah. Terus ini? Terus ada bombay biar wangi ya. Biar okay. Wangi. Sama terus keju ada slice. Keju slice. Oke, okay, itu aja udah disebut semua dan kita akan cari tahu gimana
cara bikinnya. Alah, kan biasanya kalau sandwich cuma ditumpuk-tumpuk aja. Ini katanya kalau cemeng enggak, ada yang digoreng gitu katanya. Iya, ya. Oke, kita cobain ya. Iya. Kompornya aku nyalain boleh? Boleh. Oke ya. Sip. Kamu perlu apa sekarang nih? Aku perlu mentega, Teh. Nah, ini perlu mentega. Ya. Apa dulu nih yang mau digoreng? Apinya kecilin. Atau dibakar katanya ya, iya. Sedikit. Oh, ininya juga mentenganya dikit aja. Mm-hmm. Soalnya kan buat roti ya. Oh, mm-hmm. Jadi ini rotinya mau dipanggang dulu. Iya. Biar kriuk-kriuk ya. Ada kriuk-kriuknya. Okay. Nih. Sebentar aja kali ya. Sebentar. Ini nanti aku piringnya ya, dibolak-balik. Siap. Sampai kuning-kuningnya, Teh. Oke, okay. Itu dibulak-balik atau sebalik aja yang digorengnya, yang dibakarnya? Kita lihat aja kalau misalnya itu baru dibalikin. Oh, jadi bulak-balik tetap di proses kuning, bakarnya ya? Iya. Oke, okay, ini udah dibakarnya udah ya? Udah, okay. Ini asal aja di ininya biar anget. Biar gitu. Anget ya. Biar ini. Sip, selanjutnya kita lalu selanjutnya bakar yang itu. Kamu perlu lagi mentega perlu, ya? Perlu Teh. Buat hamnya ya. Udah. Berarti kita tadi 3 ya? Iya. 1. Duduk, saya ngambil ini aja lama ya. 2. Nih, 3 deh. Siap. Oke. Oke, udah wangi ya, Teh? Udah wangi ya, berarti ya, kita tumpukin. Kita tumpukin, taruh sini. Di atas ininya ya, rotinya yang tadi udah di iniin. Udah dibakar duluan ya. Enak ya. Hamnya, oke kita matiin. Kompornya oke. Terus baru kita rias. Kita pakein. Biar kelihatan nih ya. Cakepnya. Nah, oke. Boleh. Terus ini boleh pakai. Pilihannya ini kita salada. Boleh juga kalau teman ada lettuce boleh ya. Lettuce boleh. Biar krenyes-krenyes ya, gitu ya. Lebih kriuk ya kalau lettuce ya. Tapi kan kadang-kadang suka. Susah nih di mamang sayur biasanya lettuce nggak ada. Iya itu dia. Kalau ada kan ada nih bumbu. Iya benar. Itu kenapa cemen aku mau carinya Teh Devi katanya syaratnya nggak ada di mamang sayur bener, ya. Iya benar. Nah Teh. Ini tomat buah. Aku udah cuci tangan ya tadi. Oke. Okay. Terus ini udah satu aja terus pakai ini nih. Ini tuh biar krenyes juga sih, ada ibu tuh seneng yang kriuk-kriuk, krenyes ya, benar. Ya. Karena memang anak-anak tuh biasanya senengnya gitu. Mm-mm. Oh, disatu-satuin gitu ya. Mm-mm. Si bawang bombaynya. Iya, timunnya ya. Okay, jangan ini. Lupa kita kasih timun. Timunnya boleh 2. Aku simpen sini ya? Iya, mangga. Nah, yang tipis. Cakep. Udah. Ini bakal buat anak-anak atau bakal buat suami ke kantor tuh boleh banget. Boleh bener Teh. Ini pakai ininya ya. Sausnya dulu baru nanti kita kejunya. Oke. Aku taruh keju di atasnya berarti ya? Iya, nanti dulu belum semuanya. Oh iya ya belum pakai mayoin ya. Belum di mayonesin. Saus tomat, tadi saus sambal udah. Oh, mayonya. Wow. Udah boleh nih? Boleh, silakan Teh. Biar nanti enak pasti makan. Ini ya. Boleh nih, Bu. Siap, mangga. Udah deh kita iniin. Cucuk sandwich ala Jamel. Terus kita potong ya Teh. Boleh, oh mau ini ya perlu pisau ya. Punten.
satu aja kali ya dipotong ya, biar ya kelihatan ya. Oke, tuh. Eh belum. Belum motong. Maaf ya ibu-ibu. Ketinggalan dia. Udah sip. Cucuk. Tuh, dibelah sini, Bu. Sini ya, Teh. Oke. Hai. Udah jadi ya? Udah. Makasih ya. Sami-sami. Sebahagia itu loh aku. Ini dia keluarga Bumbu Dapur yang lagi nonton El Sinta di hari Sabtu pagi ini. Ini dia sandwich. Sandwich ala Jemel. Ini endul pastinya. Masih di Bumbu Dapur dan masih bersama aku yang kece dan dia yang lebih kece. Kita mau cobain masakan tadi loh. Iya. Oke, tadi kita apa namanya? Aku sampai lupa loh. Iya, ini ada ayam tepung saus teriyaki. Ayam tepung saus teriyaki yang ayamnya kotak-kotak dan ayamnya agung-agung pakai tepung. Terus katanya pakein. Pengentalnya itu tidak pakai apa? Tidak sausnya pake. Tidak pakai pengental. Betul, ya. Pakai air tadi basah, tapi langsung menyerapkan teh ke ayamnya. Ya, aku cobain ya nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Aku sekarang enggak pakai nasi ya. Iya. Biar banyak. Iya, benar. Kalau pakai nasi nanti kenyangnya pakai nasi. Iya, boleh bener, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Pakai nasi cucok. Enggak salah. Teman-teman Bumbu Dapur El Sinta TV, ini endes. Memet, ini enak. Ya ampun. Brenda, ini enak. Juara, ternyata nyerap bener. Tadi kan berkuah soalnya. Bener, berkuah. Asinnya pas, semuanya pas, apalagi pas kalau pakai nasi. Iya, bener. Jadi kenyang. Jadi boleh ya teman-teman dari saya sih, saya nggak tahu nih. Saya kan nggak pinter komentator, saya adalah pinter memastikan bahwa ini enak. Dan memastikan bahwa ini ngenyangin. Lagi. Oke ya, makasih ya, Neng. Jadi berhasil sama-sama. Luar biasa, jadi ini benar-benar alanya Jemel teriyaki yang berbeda ya, Neng. Betul. Berikutnya saya nyobain? Sandwich. Sandwich. Jemel juga. Ya, Jemel juga. Dia isian smoked beef. Pakai tangan aja ya. Smoked beef. Mayo, tadi smoked keju, mayo pakai keju yang tadi slice. Rotinya tadi sempat dipanggang panggang dulu ya, teh. Sebentar ya. Biar kriuk ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kumaha? Nggak usah komen ya. Cuma liatin aja. Boleh. Hai Mbak Brenda, Mbak Memet, terus siapa lagi Mas Taufan, ini Endul, Mbak Smu, siapa? Mufid, siapa lagi Mbak Yofi, Yofat, siapa ya? Aku lupa loh, aku sebutin semua loh. Tidak untuk Mbak Rama ya, karena pasti dia males ya. Jadi ini Endul, kalian harus coba ini, makasih banget loh Teteh. Sami-sami. Aku sambil makan, tapi teman-teman harus tahu, teman saya ini adalah nama lengkapnya Mbak Mel bla 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 bla. Jemel bla 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 bla. Ya. Detailnya adalah ibu dari dua orang putra ganteng. Ya. Istri dari suami yang katanya ganteng, karena saya belum lihat. Ya. Kalau anaknya saya udah lihat, jadi saya bilang ganteng ya. Dan ternyata, kemarin itu saya sempat ketemu, dia itu lagi punya bisnis makanan, namanya Istana Cireng. Cireng Istana. Cireng Istana. Betul. Ternyata dia punya lagi bisnis sekarang yang lain. Bener. Keren nggak? Tuh ya, yang namanya ibu keren itu bukan cuman bermanfaat buat keluarga, tapi bermanfaat buat lingkungannya. Betul. Apa sih nih bisnisnya? Ceritain. Aku makan, kamu cerita. Oke, siap. Ini aku ada produk aneka sabun. Punya kamu ya ini ya? Iya, punya aku dan keluarga besar ya, Teh ya. Jadi kita bareng-bareng satu tim. Jadi kita supply pertama kita ke horeca gitu kan, hotel, resto dan kantin. Terus juga sekarang kita lebih ke B2C, Teh. Jadi kita ada di beberapa marketplace juga ada, terus di aplikasi di Kota Bogor juga ada, ya khusus Kota Bogor ada. Ini apa bisnisnya? Ini Shimex by Arumi Clean.
apa sih Shemex itu? Shemex itu jualan aneka sabun, Teteh. Oke, okay, sabun apa jadi aja? Jadi ada sabun dishwash. Ini dishwash? Sabun cuci piring. Oh, ini sabun cuci piring. Dan ini di Horeca udah dipakai dan ternyata ini membuang lemak. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah ini cocok banget. Ini ada rasa jeruk nipis. Iya, ini jeruk nipis. Oke, okay, selain dishwash apa lagi? Dishwash ada ini juga body wash. Body wash? Ada, terus deterjen. Deterjen buat ada baju. Baju, okay. Terus ada pewanginya hand soap. Ya, pewangi. Buat pewanginya. Ini hand soap. Yang hijau itu apa? Yang hijau ini ada magic cleaner. Ini apa sekarang tuh? Yang lagi viral. Oke, okay, apa tuh? Jadi dia tuh pembersih kerak di porselen. Oh. Terus di keramik sama pembersih kerak-kerak pantat, okay, pancing panci itu loh tuh yang hitam-hitam. Sabun buat mandi pun teman-teman ada. Ada. Plus teman-teman tuh kalau kita ke laundry itu suka wangi itu apa namanya? Parfum laundry. Itu juga parfum ada. Finishing. Nah, teman-teman yang menarik dari sini yang ditawarkan sama Cemel adalah buat teman-teman yang belum punya modal usaha, teman-teman bisa loh jadi reseller, jadi distributor dan bahkan jadi member. Benar enggak saya? Betul, Teh. Jadi teman-teman kalau yang mau jadi reseller atau apa itu kemana, Neng? Bisa langsung aja kunjungi ke IG kita arumi.clean @arumi.clean kayak gitu. Mau WA juga bisa kok. Kebutin. Ke aku aja, mau WA ke aku boleh ke 0817 91 555 17. Jemel, teman-teman, ibu-ibu yang nonton hari ini masak nggak cuma dapat masakan tapi dapat ini juga. Aku mau minta dong dikasih tips. Iya. Tadi kita udah masak seputaran ayam. Kita udah pernah share tentang ayam. Aku mau dong, Teh, tips ada nggak sih seputaran sayuran? Oh, sayuran ya. Coba ya. Kalau misalnya sayuran kan biasa lagi. Iya, abis enak. Okay. Kalau sayuran itu kan kadang kalau dimasukin ke kulkas kadang suka layu ya, Teh ya. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya mau disegerin lagi, kita siapin aja air, terus es batu kayak gitu, terus nanti direndam itu yang si sayuran yang udah layu ke dalam air dan es ini batu. Ini ngomongin itu. Sayuran yang udah layu. Iya. Oh, gitu kan kadang suka layu ya, Teh ya, kalau di kulkas lama. Betul, betul, gitu, betul. Kan. Nah, pengen seger lagi, terlihat kembali segar. Terlihat kembali segar, itu aja dicemplungin si sayur ke air dingin, es itu air tadi. Gitu. Tuh, teman-teman, aku udah share cerita. Udah coba bisnisnya. Ini bisnisnya udah 4 tahun loh. Iya, benar, udah 4 tahun, Ibu, Teteh. Hebat ya. Teman-teman juga harus jadi hebat. Oke, satu lagi boleh dong kasih tips sama mama-mama hebat di sana, keluarga Helsinta yang mau memulai bisnis biar tetap semangat. Tetap semangat, jangan berhenti, terus bergerak ya, Teh ya. Meskipun kita lagi di titik meskipun bawah. Meskipun iya lagi pandemi kayak gini ya, Teh ya, terus bergerak karena insya Allah rezeki akan datang di saat yang tidak terduga. Iya, teman-teman, ini dia terbukti sama si Shemex ini. Aku udah dengar ceritanya, dia pernah ada di bawah dan sekarang alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Yuk teman-teman ya, sekali lagi apa IG-nya boleh sebutin dong? @arumi.clean. Nomor WA-nya? 0817 91 555 17. Jangan lupa terus nonton Bumbu Dapur di Helsinta TV setiap hari Sabtu atau siaran ulangnya setiap hari Minggu jam 12. Terus nonton Bumbu Dapur Helsinta TV bersama saya Devi dan teman-teman kece saya salah satunya kayak si Mel. Halo. Sampai ketemu minggu depan ya. Hatur nuhun ya, Neng. Sami-sami, Teteh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.